Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada dan kelas 5 Sevilla? Pada dan harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita masih di tematik 5G. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Di materi kali ini kita akan membahas tentang surat tidak resmi, mengapresiasi seni rupa daerah, dan cara menghargai jasa pahlawan. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Surat tidak resmi. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri surat tidak resmi. Yang pertama yaitu terdapat nama penerima. Di sini nama penerimanya adalah Devi. Lalu kemudian yang kedua adalah terdapat hari, waktu, dan tanggal acara. Lalu yang ketiga, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang menarik dan sopan. Lalu yang terakhir yaitu terdapat nama pengirim yaitu Hani. Kemudian unsur-unsur yang ada pada surat tidak resmi. Yang pertama yaitu tempat dan tanggal, Jakarta 3 April 2015. Kemudian salam pembuka yaitu salam sejahtera. Lalu ada pendahuluan, dari mulai kata teman-temanku sampai kata pada. Lalu kemudian isi, yaitu hari tanggal sampai acara. Lalu ada juga penutup, yaitu aku tunggu kedatangan kalian semua. Lalu ada salam penutup, yaitu temanmu. Bisa juga diganti dengan teman baikmu atau terima kasih. Lalu yang terakhir adalah nama pengirim, yaitu Hani. Nah, ini adalah beberapa unsur yang ada di dalam surat tidak resmi. Silakan kalian pahami terlebih dahulu. Materi selanjutnya yaitu adalah usaha melestarikan budaya. Yang pertama yaitu membersihkan benda secara teratur. Yang kedua yaitu belajar membuat benda yang bernilai tinggi. Yang ketiga yaitu menyimpan benda di tempat yang bersih. Dan yang terakhir yaitu mempelajari budaya Indonesia. Itu adalah upaya untuk melestarikan budaya kita. Materi yang terakhir yaitu cara menghargai jasa pahlawan. Yang pertama, belajar dengan giat. Lalu ada juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu saling menghargai dan menghormati. Lalu yang keempat yaitu mencintai produk-produk dalam negeri. Dan yang kelima yaitu mengenal dan mencintai budaya daerah sendiri atau daerah yang lain. Dan yang terakhir yaitu menjunjung tinggi nilai simbol kenegaraan. Untuk tugas hari ini, kerjakan paket tematik 5G halaman 174 sampai 176. Di materi selanjutnya, kita sudah masuk ke buku tematik 5H tentang siklus air dan tangga nada. Terima kasih untuk hari ini, dan terima kasih juga telah menyaksikan video yang pada dan buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.